gabungan pengusaha optik Indonesia kita. Dan tadi apa yang sampaikan atas kepedulian mereka terhadap masyarakat kita yang ada di Bangka-Bangka ini. Dan juga selawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat beliau. Kita dari zaman jahiliyah dan kita dibawa ke alam terang-terang dan kita masih tetap istiqomah. Sebelum saya lanjut, juga ada pantun. Karena pantun ini merupakan adalah salah satu ciri khas kita, bahwa kita masyarakat Pulau Bangka ini pada khususnya adalah masyarakat kumpul lain. Di samping kita memiliki daripada bahasa daerah kita, bahasa dialek kita, bahwa kita juga memiliki ciri-ciri khas yang lain.